Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu merupakan sodako. Hadirin, ada yang bertanya kepada Abah Aos. Pertanyaan ini terdapat dalam buku Saifullah Maslul menjawab 165 masalah cetakan pertama, seri pertama, halaman 117. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa zikir keras-keras suaranya, kan Tuhan maha mendengar? Abu Hawas menjawab seperti zikir dengan suara keras atau tidak bersuara, dua-duanya Tuhan tidak perlu. Dengan orang yang zikirnya pun Tuhan tidak perlu. Zikir jahar bukan karangan pondok pesantren Suryalaya, tapi perintah Allah dan perintah Rasul serta contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya ibadah atau pengabdian kepada Allah atas perintahnya. Dan di antara manfaat zikir jahar adalah karena hati manusia keras seperti batu, malah lebih keras daripada batu. Untuk menundukkan hati yang keras seperti sebuah batu yang tidak dapat dihancurkan kecuali harus dengan yang lebih keras dari batu, yaitu palu yang dibuat dari besi campur baja. Apalagi hati manusia yang lebih keras dari batu, maka ahli tasawuf berusaha keras untuk menundukkan hati yang lebih cepat dan tepat dengan zikir jahar dan khafi. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Tiada alat untuk menghancurkan hati yang keras selain kalimah la ilaha illallah dengan suara keras. Itulah jawaban dari pangersa Abah Aos. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.